Situasi Indonesia di masa ini memang masih berada di masa pandemik, bukan berarti menjadi halangan untuk meningkatkan layanan ke masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran berupaya untuk meningkatkan kualitas lapas khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga mendukung terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah bebas bersih melayani atau WBBM. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Masturi, Kepala Lapas Kelas 2B Wonosari Marjianto, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta Ade Agustina, Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK Kelas 2 Yogyakarta Teguh Suroso, Balai Permasyarakatan Kelas 2 Wonosari Nugroho, dan Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas 2B Wonosari Ruh Harijati. Kemudian hadir perwakilan Polres, perwakilan PN Wonosari, Kodim, Kejaksaan, dan beberapa undangan. Bahwa hari ini kita sejajaran unit pelaksana teknis pemasyarakatan sewilayah Wonosari melaksanakan janji kinerja, di mana janji kinerja ini adalah awal untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Artinya di dalam pelaksanaan pelayanan harus ditingkatkan. Ini harus bertransformasi, apalagi situasi sekarang. COVID tidak menghalangi untuk berinovasi mewujudkan pelayanan terbaik. Kami berharap dukungan daripada teman-teman semua bahwa sekarang kita harus hadapi dengan melaksanakan pembenahan pelayanan untuk kita tingkatkan agar memberikan terbaik buat masyarakat. Ya, saya kira deklarasi ini kan penguatan ya sifatnya. Penguatan untuk kemudian jajaran Kemenkumham di PT Wonosari ini terutama mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan layani. Tapi yang perlu dicatat atau kami tadi berharap untuk menjadi catatan bahwa pencapaian WBK dan WBBM ini adalah sarana untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan maupun warga di luar lapas. Jadi ya, ini tidak harapan kami tidak menjadi tujuan utama sehingga kemudian harus berhenti ketika program dari Menpan RB ini berhenti gitu. Ini harus tetap ada. Oleh karena itu tadi kami mendorong tekad kita bersama untuk terus melakukan upaya ada atau tidak ada proses penilaian atau apa pencapaian WBK WBBM ini. Kementerian Kumham dan jajaran terus bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.